Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Alfian Rizki Channel. Di perkembangan uji coba kereta cepat Jakarta Bandung. Hari ini tanggal 15 September 2023. Nah, saat ini saya berada di stasiun kereta cepat tegaluar. Ke kereta cepat Jakarta Bandung atau KCCP resmi mulai menjalankan uji coba publik terbatas pada hari ini yaitu Jumat tanggal 15 September 2023 spesial di hari ini masyarakat bisa menjajal kereta cepat pertama di Asia Tenggara dari stasiun Halim Jakarta hingga stasiun Tegaluar pulang pergi Uji coba ini dilangsungkan setelah izin dari Kementerian Perhubungan dirilis pada Kamis, 14 September 2023. Rencananya uji coba akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan 30 September 2023. Untuk tahap awalnya yang didahulukan untuk mengikuti uji coba ini ialah masyarakat yang tinggal di sekitar jalur lintas kereta cepat Jakarta Bandung. Seperti dikutip dari Detik.com terpantau di stasiun kereta cepat Halim, masyarakat sudah memadati lokasi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum keberangkatan. Sebagian besar warga kompak mengenakan atasan berwarna merah. Proses uji coba ini gratis alias tidak berbayar. Setiap harinya akan terdapat empat jadwal keberangkatan. Untuk mekanismenya, setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi. Sehingga secara total setiap harinya terdapat 8 perjalanan KA cepat. Selama masa uji coba setiap harinya akan terdapat sekitar 2200 ketersediaan tempat duduk. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC melaporkan saat ini melalui pendataan terdapat 98 desa atau kelurahan dari 32 kecamatan yang tersebar di 9 kota atau kabupaten di sepanjang jalur KA Cepat. Warga tersebut melakukan pendaftaran melalui kecamatan setempat dan secara bergiliran akan mencoba perjalanan. Dengan kereta cepat melalui pengaturan keberangkatan secara khusus, selain masyarakat terdampak, masyarakat umum lainnya juga bisa mengikuti kegiatan uji coba gratis ini. Adapun kesempatan pada masyarakat umum untuk menjajal kereta cepat pertama ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website. Resmi KCIJ yang dapat dilakukan mulai Sabtu 17 September 2023. Informasi link terkait pendaftaran uji coba akan diumumkan secara resmi melalui saluran informasi resmi KCIJ, salah satunya yaitu di akun resmi underscore underscoreid Ya, inilah kesibukan stasiun kereta cepat Tegaluar. Kedatangan para penumpang yang mengikuti uji coba gratis dari Halim menuju ke Tegaluar. Ya di sini kedatangan kereta tadi pada pukul 14 lebih 46 menit. Ya papan pengumuman atau petunjuk informasi perjalanan kereta cepat ini menuju ke stasiun Halim sudah berubah ya. Kereta akan diberangkatkan pada pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Para penumpang masih berfoto foto di atas peron atau di stasiun kereta cepat dekat ke luar. <San> secara bertahap penumpang mulai masuk ke dalam kereta ya karena kereta akan segera diberangkatkan pada pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat Terlihat sudah tidak ada lagi penumpang di area peron. Sebentar lagi kereta akan diberangkatkan menuju ke stasiun Halim, Jakarta. Waktu menunjukkan pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Sekitar 5 menit lagi kereta cepat akan diberangkatkan. Nah, saya di sini dapat momen ya, e, pintu kereta cepat saat ditutup dan akan diberangkatkan. Ya, pintu kereta cepat sudah ditutup. Sebentar lagi kereta akan langsung diberangkatkan menuju ke Stasiun Halim Jakarta. Wow, langsung bergerak ya, langsung diberangkatkan. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan, dan selamat sampai tujuan. Oke, sekian liputan hari pertama uji coba naik kereta cepat gratis. Kereta cepat Jakarta Bandung yaitu kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan uji coba kereta cepat Jakarta Bandung. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu, salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.